Pemirsa, sehari memasuki bulan Ramadan, harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Cianjur naik hingga 30%. Kenaikan diakibatkan naiknya harga dari distributor ke para pedagang pasar. Seakan sudah menjadi tradisi, setiap jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Cianjur naik, seperti di pasar muka kota Cianjur. Sebelumnya harga daging ayam masih Rp32.000 per kilogram. Namun mendekati Ramadan, harga daging ayam menjadi Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Menurut pedagang, hal tersebut diakibatkan naiknya harga daging ayam dari distributor ke pedagang dengan alasan belum masa panen dari peternak ayam. Ayam sekarang, sebelum menjelang bulan puasa, sekarang udah naik tinggi. Harga ayam di Cianjur, pasar Ramayana Cianjur, harganya Rp40.000, 38 sampai Rp40.000. 27 kilo per kilo, per kakinya. Asalnya berapa? Asalnya dari Rp22.000. Ini kenaikan akan terus sampai kapan ini mengalami kenaikan? Sampai menjelang Lebaran. Selain daging ayam, harga telur ayam juga naik dari Rp22 menjadi Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga mulai dikeluhkan para pembeli dan berdampak pada menurunnya omset para pedagang hingga 30%. Biasanya harga daging ayam akan terus naik sampai pertengahan bulan Ramadan. Heri Setiawan, Bandung.